Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui pendukung dan kadernya di Denpasar, Bali merayakan puncak perayaan HUT Partai Gerindra. Di hadapan para kadernya, Prabowo berjanji akan membawa Indonesia menuju swasembada pangan. Ribuan pendukung dan simpatisan Capres nomor urut 2 menyambut kedatangan Prabowo Subianto yang hadir dalam puncak peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra di Sanur, Bali. Sejumlah pendukung mengeluh-eluhkan Prabowo yang hadir di tengah-tengah pendukungnya. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di hadapan kader dan pendukung jika kelak terpilih menjadi presiden. Kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita swasembada pangan. Mampu atau tidak? Selain menjanjikan swasembada pangan, di hadapan simpatisan dan pendukung ia juga mengutarakan keinginan untuk swasembada BBM. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan.